kita melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana dari TNI, Polri, BBBD, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, ada Satpol PP, dan ada Polair juga dari kepolisian dalam rangka mengantisipasi cuaca yang sudah mulai ekstrim, hujan sudah mulai terus-menerus setiap hari di Kabupaten Cianjur, sehingga kita antisipasi, kita siagakan pasukan, peralatan, sehingga apabila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa segera mengatasi, membantu kesulitan mereka.